بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi ini tuan-tuan kita masuk muka surat 106. Syarat sah sujud sajadah ataupun syarat sah sujud tilawah. Sujud sajadah, sujud tilawah ni samanya lah. Syarat sah sujud tilawah yang disepakati. Syarat sah ni mana wajib buat. Tak buat, tak sah kita punya sujud tilawah tu ataupun sujud sajadah ni. Sebab sujud sajadah ni, sebahagian ulama kata, sujud sajadah adalah solah, sembahyang. Sebahagian kata, sebahagian daripada sembahyang, sebagaimana syarat-syarat dalam sembahyang perlu kepada syarat-syarat, maka sujud sajadah pun macam tu. Jadi, ada empat perkara yang disepakati seluruh mazhab. Tak ada khilaf. Mesti kena ada. Seluruh mazhab sepakat dalam empat perkara. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya nak sujud sajadah ni wajib kena ada wudu. Oh, tak boleh, tak ada wudu. Kita baca Quran, tak ada wudu, tak pegang Quran, tak apa. Nak pegang Quran, kena ada wudu. Tapi ulama bahas, Quran sekarang duduk dalam handphone. Jadi kita pegang handphone, baca Quran, ambil dah wudu. Tapi terkentut. Angin banyak doa, tuan-tuan. Jadi malah nak pergi. Nak kita duduk dalam Masjidil Haram, contohnya. Tandah jauh. Tandah jauh nak pergi, ya Allah. Kita lutut longgar. Jadi bacalah perhabis dulu satu juzuk. Mari ayat sajadah. Kita tak ada wudu, tak boleh. Tak boleh sujud. Dan sujud sajadah itu boleh ditangguhkan. Dia panggil wajib, dia panggil sunnah muakkadah. Yang boleh ditangguhkan. Suci daripada hadas kecil dan besar. Mesti ada wudu, suci. Itu sepakat semua mazhab. Yang kedua, suci daripada najis. Iaitu pada tubuh badan. Tubuh mesti suci. Pakaian, tempat sujud, tempat berdiri, tempat duduk, hendaklah suci dan bersih. Dia macam semayang jugalah. Suci dan bersih. Pakaian tak ada najis. Tak terkena najis babi misalnya. Ni ada masjid, babi masuk tuan-tuan. Orang Facebooker lah ni nakal-nakal. Dia kata dah orang tak mau main masjid, biar babi yang main. Dia kata, Allahuakbar. Setiap benda yang berlaku ada hikmah lah, tuan-tuan. Babi masuk masjid. Jawatan kuasa malas pening-pening, kita tukar kapet lah. Tuan-tuan berasa nak tukar baru boleh. Tukar kapet baru RM34,000. Dah, mana kalau nak sama dengan tanah dengan tu, kapet ni dan basuh tuan-tuan. Dia tak bau macam hak lama. Dia bau lain macam. Nak jemok pula air. Nak kalau kapet tu panjang besar tuan-tuan. Lagi payah. Tukar. Baik. Kena najis. Pakaian, tubuh, tempat sujud. Yang tu ittifak ulama. Kena suci daripada najis. Yang ketiga. Hendaklah menutup aurat. Menutup aurat. Wajib. Nak sujud ni sebab dia sebahagian daripada sembahyang. Sujud. Orang perempuan kan baca Quran, dia ambil dah wudu, dia baca di rumah lah. Kadang dia tutup. Apa? Dia ambil kentuala, letak sini. Mari ayat sujud tuan-tuan. Nanti dulu, dia jangan sujud lagi. Pasal aurat dia tak tutup. Dia kena tutup aurat. Yang ini ittifak ulama. Yang keempat, hendaklah sujud menghadap kiblah beserta niat. Niat ni
kita sujud tu sujud apa? Sujud syukur kah? Sujud tilawah, niat dah tu. Ha, supaya ada beza saja sujud syukur dengan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Ha, nanti orang tanya, hang ni sujud apa? Entah, boleh ikutlah. Boleh kata belakang, tak boleh, dia kena ada niat. Niat tu terlintas saja. Ha, terlintas saja dari hati, kita nak sujud tu dah terlintas dah, kita memang nak sujud sajadah. Yang ni, empat perkara yang tidak ada khilaf, semua mazhab sepakat. Adapun syarat sah sujud tilawah di sisi mazhab Syafi'iyah adalah seperti berikut. Mazhab Syafi'i. Yang pertama, takbiratul ihram beserta niat. Takbiratul ihram. Kalau kita dalam sembahyang tu dah dikira takbiratul ihram dah tu. Dalam sembahyang subuh, pagi, Jumaat tu sudah ada. Dan memang kita baca surah sajadah pada pagi Jumaat tu, dia sudah ada niat. Senang saja. Kalau kita di luar solat, dalam mazhab Syafi'i kena ada Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar turun pula. Disunatkan berdiri. Dalam mazhab kita Syafi'i, takbiratul ihram beserta niat. Yang kedua, sujud. Sujud tu memang kena sujud lah. Sujudnya. Yang ketiga, salam selepas bangun daripada sujud dan tidak disyaratkan tasyahud. Salam. Sudah sujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab kita, dia menjadi syarat sah sujud. Walaupun dalam mazhab lain, sunat saja salam tu. Lepas sujud, tak apalah. Terus bangun, pergi makan. Kita tak. Mana tertibnya macam tu. Lepas sujud tilawah tu, bagi salam. Macam semayang tu lah. Bagi salam. Bukan tasyahud dulu. Lepas tu salam. Dah. Terus bagi salam lah. Terus bagi salam. Bukan payah pun. Bagi salam tu. Waalaikum. Dah. Bagi salam ya. Yang keempat, hendaklah pembaca ayat sajadah bukan orang yang tidur. Dia tidur boleh baca Quran. Ada tuan-tuan. Ni hebat ni, jenis baca Quran kuat tuan. Dia tidur. Jadi baca surah sajadah ke ayat yang ada sajadah, yang tu tak perlu sujudlah. Dia kalau dia sujud pun tak sah sebab dia tidur. Junub, orang gila, burung yang diajar bukan dari kesit dan seumpamanya. Yang tu tak perlu sujud lah. Ya. Mestilah orang yang sedar. Yang membaca tu, dia tu sedar. Dia tu tidak gila. Maka dia kena sujudnya. Yang kelima, hendaklah seorang musalli, yang ni seorang yang nak sembahyang tu, tidak bertujuan membaca ayat sujud di dalam solatnya. Sekiranya dia bertujuan membaca ayat sujud di dalam solatnya, maka solatnya batal. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, aku maghrib ni nak baca surah sajadah ataupun surah An-Najmi, ada ayat sajadah aku nak baca. Dia memang nak buat macam tu. Dalam mazhab Syafi'i, batal sembahyang. Mazhab Maliki, Hanafi, makruh lah. Mazhab kita Syafi'i, batal. Hanya sembahyang subuh, pagi, Jumaat. Yang tu memang Nabi buat. Tapi saja nak buat, buat lain macam pada orang lain. Buat nak buat pada sembahyang Isyak, nak buat pada sembahyang Zuhur kah, dia nak buat, baca surah sajadah, dalam mazhab kita Syafi'i, batal sembahyangnya. Kenapa batal? Melangkaui rukun. Tengah berdiri tu, rokok tak ada, terus sujud. Tidak, tak ada, terus sujud. Contoh, itu mana mazhab kita Syafi'i, batal. Tak boleh saja-saja. Jadi, ada pun yang pagi, subuh, Jumaat tu, yang tu sunnah Nabi SAW, memang Nabi buat. Jadi, ibadah ni, dia tak boleh reka.
Dia mesti berdasarkan kepada dalil. Yang ada Nabi buat, maka kita buat. Ha, jadi tak boleh saja-saja nak baca surah sajadah. Ha, kecuali dia memang, dia ni hafiz. Dia hafiz Quran, setiap kali semayang maghrib, isyak, subuh, dia sambung-sambung bacaan dia. Nak khatamkan 30 juzuk. Baca surah Baqarah 5 ayat. Kegi dia sambung pula ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Kegi subuh esok dia sambung sampai sambung. 2-3 bulan sampai ayat sajadah. Ha, yang tu dia terus lah. Ada. Saya, apa ni, di Pakistan dulu ada seorang ustaz tu, dia imam. Dia memang sambung. Dia khatam dalam solat. Dia punya bacaan Quran. Ada tahun keberapa dia tak boleh buat. Orang tanya dia, pasal apa? Tak baca dah. Sambung-sambung ni. Dia kata, jin kacau. Tak tahulah, Allah Alam. Tapi dia kata dia jin kacau dia. Oh, jin ni memang ada lah. Memang dia kacau pun kadang-kadang. Kan? Baik. Sifat atau cara melaksanakan sujud tilawah. Bertakbir ketika hendak sujud dan ketika bangun daripada sujud. Dan tidak disunatkan mengangkat kedua tangannya ketika sujud tilawah di dalam sembahyang. Tak angkat tangan pun tak apa. Adapun luar sembahyang, disunatkan mengangkat kedua tangannya. Dan tidak ada julus lil istirahah. Duduk rehat sekejap. Tak ada. Tuan-tuan, sujud tu, bila bangun tu, jangan duduk. Macam tahiyat tu. Duduk julus istirahah. Duduk rehat sekejap. Tak ada. Terus bangun dulu. Yang ada julus istirahah ni, yang kita sembahyang biasa ni. Selepas sujud kali yang kedua, nak bangun ke rakaat kedua, mana kita disunatkan duduk sebentar. Lepas tu baru bangun. Tapi imam, bagus macam tu. Cuma imam ni, kadang-kadang bila dia duduk sebentar, selepas sujud yang kedua, makmum ni sebahagiannya ada yang dah bangun. Tu yang imam tu, dia tak duduk tu, dia terus bangun. Ha, terus bangun, bimbang, takut. Sebab orang ni, macam-macam orang ni. Hak jenis laju pun ada, hak jenis lambat sangat. Imam dah rukuk, dia tak habis lagi Fatihah. Imam dah iktidal, dia duduk Fatihah lagi. Oh, dia ada juga jenis lambat. Lambat sangat pun tak boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i, dua rukun tertinggal. Dua rukun fi'li. Bukan rukun qawli. Dua rukun perbuatan, dia tak sempat bersama imam, batallah sembahyang dia. Sebab tu tuan-tuan pergi belah-belah Pakistan, India, tak jumpa orang dia tertinggal rukun perbuatan tu, tak tinggal. Sebab dia pegang yang habis ke tak habis Fatihah ni, imam tanggung semua. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Bila imam rokok, rokok terus. Bila imam sujud, sujud terus. Bila imam amin, amin. Ni kita ada yang lambat, ada tuan-tuan. Sini tak apa nak nampak tak ada pun, alhamdulillah. Tiap ada tempat dia lambat sangat makmum. Hang ni nak ikut imam ke? Nak sembahyang sini. Kalau nak buat lambat sembahyang sendirilah. Kita ni nama pun ikut imam. Jadi ikut imam paling pentingnya ialah ikut dari sudut perbuatan imam. Dia rokok, rokok. Dia sujud, sujud. Ini dia rokok, kita duk Fatihah lagi. Tak habis lagi ustaz. Imam tanggunglah. Tu bahaya jadi imam ni. Tu orang tak mau jadi imam ni. Hanglah. Baik. Manakala bacaan di dalam sujud tilawah paling senang, Subhana Rabbiyal A'la. Cukup ah. Subhana Rabbiyal A'la. Kita tambah sikit, wa bihamdih. Ataupun baca
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca yang ini, yang ini hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Biasa kita baca hak kedua ni lah. Nak baca semua tak apa, subhana rabbil a'la, kemudian sambung pula sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin pun boleh. Tambah lagi bagi panjang, Allahumma ktub li biha indaka ajran waja'alha li indaka dhukhran wada'anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud. Yang ni rasa jarang orang baca. Lagi baca imam ni apa saya lama sangat ni, saya baca sampai 3 kali imam tak bangun-bangun lagi. Rupanya kita mana tahu imam baca apa. Dia panjang, imam dia mestilah dia lain. Baik. Bilangan ayat sajadah dalam Quran menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali ada 14 tempat dalam Quran. 14 tempat ini dalam mazhab kita. Ayat 18 surah Al-Hajj, ayat 77 surah Al-Hajj, ayat 206 surah Al-A'raf, ayat 15 surah Ar-Ra'd, ayat 49 surah An-Nahlu, ayat 107 surah Isra, ayat 58 surah Maryam, ayat 60 Furqan, ayat 25 surah An-Naml, ayat 15 surah As-Sajdah, ayat 38 surah Fussilat, 62 An-Najm, ayat 21 surah Al-Insyiqaq, ayat 19 surah Al-Alaq. Ini 14 tempat ada sujud sajdah. Kita duk baca nak khatam Quran tu, sampai sini kita sujud. Disunatkan bangun ataupun tak bangun pun tak apa, tak, Allahu Akbar, sujud, sudah sujud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah doa. Ni kemudian di hujung ayat wasab, sambung ayat ini, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ni ayat ni, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang beriman ni mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan mereka tidak sombong. Jadi dalam sujud ni tuan-tuan, dia menghimpunkan antara tasbih dan tahmid. Tasbih, kita sucikan Allah daripada segala sifat yang kurang bagi Allah. Tahmid, kita puji Allah di atas keagungannya, nikmat yang diberi kepada kita dan segala-galanya. Dihimpunkan. Boleh baca subhanallah wa bihamdih ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oleh kerana hati mereka, hati orang beriman penuh dengan keimanan, wa hum la yastakbirun. Natijahnya apa? Dia tak takabur. Iman ni tuan-tuan, natijahnya apa? Dia menghindarkan kita daripada sombong. Itu iman. Kalau orang beriman sombong, tak kenalah. Orang beriman, maka dia tawadak. Dia tidak sombong. Sombong paling tinggi ialah kufur. Orang kafir sombonglah dengan Allah. Dengan kita muamalah sama manusia nampak baiklah, okeylah, baiklah. Orang kafir ada yang baik. Maka kita beramalah dari sudut dunia dengan mereka muamalah secara baik. Tak boleh khianat. Tak boleh curi barang dia. Tak boleh menzalimi dia. Dia susah, kita tolong dan sebagainya. Itu muamalah pergaulan kita antara manusia. Tapi oleh kerana dia kufurkan Allah, di sisi Allah, dia adalah sombong. Dan orang sombong ni, tuan-tuan, paling tinggi kufur, dia tak masuk syurga.
Allah sebut dalam Quran, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang sesungguhnya, orang-orang yang sumur takabur daripada beribadat pada Allah, tak nak sembah Allah, tak nak tauhidkan Allah, kufurkan Allah, sembah selain daripada Allah, yang ni sombong. Akhirat esok Allah akan masuk humbankan mereka ini dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Alhamdulillah kita Islam. Islam agama terbaik. Istiqamah, mati dan hidup dengan Islam, mati dalam Islam. Kita dan keluarga kita kena pastikan. Itu tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Kita ketua keluarga ni tuan-tuan, di samping pastikan makan minum cukup, paling penting pastikan keluarga kita selamat daripada azab neraka. Yang ni paling penting ya. Sebab tu berikan pendidikan terbaik kepada anak-anak, khususnya pendidikan agama. Anak kita berjaya tapi dia tak sembahyang, kita sedih. Anak kita berjaya dari sudut dunianya tapi tak taat pada Allah, kecewa kita. Yang menggembirakan kita apa? Anak kita berjaya dunianya tapi dengan Allah ibadahnya baik, maka kita pun seronok tuan-tuan. Ini tanggungjawab kita. Kemudian ayat yang ke-16, Allah nak cerita sifat orang beriman lagi. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menerangkan 3 sifat orang beriman. Kita orang beriman kena ada sifat ini. Kalau belum ada, kena berusaha bagi jadi ada, dia panggil. Yang pertama apa dia? Tatajafa junubuhum anil madajik. Mereka merenggangkan tubuh mereka daripada tempat tidur. Maksudnya apa? Maksudnya bangun malam dan kurang tidur, melakukan tahajud. Oh, payuh ni tuan. Kalau payuh, duha jangan tinggal. Dia dua. Kalau malam, tahajud. Kalau siang, duha. Ni duha pun tak buat. Duha bukan kita tidur pun. Sikit lagi boleh buat dah, tuan. Tapi duha pun tak buat. Malam memanglah payah. Pasal kita tidur. Tidur pun leni. Tidur sedap leni, tuan. Musim panas kita pasang air condition. Oh, sedap, tuan-tuan. Rumah tak masuk hujan, tikuh tak ada, jadi relax, tak ada gangguan. Anak semua dah besar, jadi hak menangis tengah malam tu dah tak ada. Jadi tidur sedap lah. Kita sihat pula. Kita sihat, tidur sedap. Kita tak sihat, tidur tak sedap. Berlenyut ke kini, pasal apa? Gout. Oh, gout, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, orang beriman, dia bangun malam. Kita nak bangun pukul 3, lepas tu tidur, lepas tu bangun balik subuh, mungkin payah. Jadi tuan-tuan bangun awal sikit, azan pukul 6, bangun pukul 5. Boleh buat tak? Boleh. Ramadan boleh buat. Siapa hal ini tak boleh buat? Sebenarnya waktu nak bangun tu je yang payah. Tapi kalau lawan bangun dan basuh muka, tahan lah. Dia waktu nak bangun tu, Allah, malam tadi pula makan tengah malam, memang payah bangun. Ha, waktu nak bangun tu, lawan. Ha, masing-masing lah, masing-masing buat. Jadi orang beriman ni tuan-tuan, dia merenggangkan tubuhnya, maksudnya Allah guna bahasa tu, maknanya dia kurang tidur. Bangun baca Quran, bangun tahajud, bukan bangun tengok bola. Ada orang boleh bangun malam ni tuan-tuan. Brazil lawan Itali. Final. Pukul berapa? Pukul 2 malam. Dia boleh bangun. Orang pergi pasar burung, pukul 3 boleh bangun tuan-tuan. Hak niaga roti canai, dia kena pukul 2 dah pergi.
Pukul 3 dah pergi, makna boleh bangun. Ada sebahagiannya ambil peluang bangun tu dia sembahyang tahajud. Alhamdulillah. Tapi ada yang tak ambil peluang tu. Ha ni. Kenapa tatajafa junubuhum anil madajia? Kenapa mereka renggangkan diri mereka daripada tempat tidur? Ada dua perkara. Bukan kerana lain. Jangan kerana yang lain. Yang pertama, untuk berzikir kepada Allah. Bangun tu tujuan nak zikir. Sama ada di dalam solat atau di luar solat. Ini pandangan Ibnu Abbas dan Ad-Dhahab. Jadi dia bangun tu sama ada dia nak baca Quran atau dia nak sembahyang. Sembahyanglah, rugilah. Lepas tu baca Quran sikit. Lepas tu kalau nak tidur semula, tidur. Agak-agaklah tidur tu. Kalau tidur subuh lepas, baik jangan tidur. Bangun malam tapi subuh tak main sembahyang jemaah. Tak jadi. Sembahyang jemaah tu penting tu. Apatah lagi sembahyang subuh. Sebab yang wajib bertemu dengan yang sunat, yang wajib perlu diutamakan. Ha, ni ada orang bangun malam boleh, tapi main masjid tak boleh. Ha, ni istimewa orang perempuan. Orang perempuan tak apa. Dia tak diberatkan. Namun, dia nak main, dia hebatlah. Ha, orang perempuan pula main masjid. Orang lelaki tak main. Allah. Baik. Yang kedua, untuk bersolat. Dua saja tujuan bangun. Merenggangkan diri daripada tempat tidur. Yang pertama tujuan zikir. Yang kedua tujuan solat. Ini sifat orang beriman. Kalau tujuan lain, ada bangun berjudi, ada bangun tengok bola, itu tak kenalah. Ya. Jadi sifat orang beriman, dia bangun dengan tujuan nak berzikir, baca Quran, atau dengan tujuan nak bersolat. Solat itu solat apa pula? Dibahaskan oleh ulama. Ya. Yang pertama, solat sunat di keheningan malam. Menurut pendapat jumhur mufassirin, antaranya Mujahid, Auza'i, Malik bin Anas, Hasan bin Abil Hasan dan Abi Aliyah, mereka mengatakan yang dimaksudkan merenggangkan diri untuk bangun solat, solat itu ialah solat sunat di keheningan malam. Sunat biasa tahajud lah. Tuan-tuan nak tahajud, sunat taubat, istikharah ke, buatlah. Ha, sembahyang sunat. Dan banyak dalil. Antaranya, An Mu'az bin Jabalin qala qala Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, daripada Mu'az bin Jabal, katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ala adulluka ala abwabil khair. Kamu nak tak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Lalu Nabi kata, yang as-sawmu junnatun, pertama puasa. Puasa itu menjadi benteng kepada kamu. Benteng keimanan, puasa. Sahabat puasa. Ada sampai tak nak tinggal puasa ni. Nabi marah pula. Puasa je tiap-tiap hari. Nabi kata, jangan, kena ada juga buka, tak puasa, kena ada juga. Tengok, tuan-tuan, nak cerita hebatnya sahabat ni. Dia boleh buat. Kita puasa 6 tu, tuan-tuan. Sebab tu ada orang, hari raya kedua, dia puasa dah. Bimbang takut power Ramadan tu hilang. Sebab sikit lagi, open house. Allah, open house ni tak habis. Selagi tak habis Syawal tu, open house tak habis. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah. Sedekah memadamkan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Yang kedua kata Nabi, pintu-pintu kebaikan yang kalau kamu nak Allah buka pintu kebaikan, kamu kena sedekah. Tu yang kalau kita tengok tuan-tuan, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni oleh kerana perjalanan jauh 600 kilometer lebih. Jalan kaki Madinah pergi ke Mekah lebih kurang hampir 500 kilometer saja. Tabuk ni 632 kilometer. Sini Madinah, saya buat lakaran. Sini Madinah, sini Mekah. Tabuk ke sana.
632, musim panas. Maknanya Nabi ini setiap kali ada peperangan, dia akan umum derma. Derma untuk menyediakan kelengkapan perang ni pahalanya sangat besar. Dan sahabat memang derma. Dan masa peperangan Tabuk ni, Abu Bakar As-Siddiq yang paling hebat, dia derma semua harta dia. Boleh ke kita ni tuan? Kereta baru beli ni nak derma. Dia derma semua. Nabi kata, kamu apa ada dengan kamu? Allah dan Rasul. Tapi Nabi tak halang dia. Sayyidina Umar, bila dia tengok Abu Bakar, sahabat ni dia suka berlumba dalam kebaikan. Bila dia tengok macam tu, dia nak derma semua, Nabi larang. Umar Nabi tak bagi. Nabi dia kenal sahabat ni. Ni usrah Nabi ni. Usrah dia kenal sungguh sahabat dia. Dia kata, Umar tak payahlah, separuh ya. Separuh Umar. Nak cerita sahabat-sahabat lain ni. Osman, Ali, tuan-tuan, sedekah. Bila kita sedekah, Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lain yang kita tak tahu. Ini Nabi kata. Ya. Kemudian Nabi kata lagi, wasal yang ketiga yang membuka pintu-pintu kebaikan kepada kita, apa dia? Wasalatul rajuli min jawfil lail. Dan sembahyang seorang, disebut lelaki. Lelaki bukan maksud perempuan dah, dia termasuk. Itu biasa dalam bahasa hadis. Bila sebut lelaki, cukuplah sebut lelaki, maka termasuklah perempuan. Wasalatul rajul min jawfil lail. Maksudnya tuan-tuan, kita lelaki kalau bangun pun geraklah bini. Nabi dia bangun, dia gerak bini. Apa ni, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat, dia bangun, dia gerak keluarga dia. Kita bukan tak nak gerak, kita pun tak bangun. Nak gerak macam mana? Bini gerak kita, okeylah. Gerak menggerak dia panggil. Kadang bini gerak dah. Aku tahulah. Oh, perempuan ni dia dengar macam tu tuan-tuan, esok dia tak gerak dah. Pasal apa? Menusuk dalam hati tu. Dia sensitif. Nak-nak makin tua, makin sensitif. Betul? Ha, iyalah kau. Ha, makin tua, makin sensitif. Kena jaga, tuan-tuan. Ha, jaga. Baik. Jadi, sembahyang seseorang di tengah malam. Dalam pukul 3, pukul 4, apa? Di tengah malam. Kalau boleh bangun istiqamah, alhamdulillah. Kemudian Nabi baca, tatajafa junubuhum anil madani' sehinggalah sampai ayat ya'malun. Hadis riwayat Tirmizi. Mana ini tiga Nabi kata, kamu nak tak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Puasa, sedekah, bangun malam. Tuan-tuan buat yang ni dalam kehidupan, Allah buka pintu-pintu kebaikan. Dan tak disebut apa itu pintu kebaikan. Maknanya sebarang kebaikan berkemungkinan kita dapat. Anak berjaya, keluarga bahagia, rezeki murah, projek berjaya. Yang tu semua. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang kedua, ni galakkan untuk bangun malam. Berkata Aisyah, kana yaqumu hatta tafattara qadamah. Nabi bangun malam sehingga terpecah tumitnya. Tumit kita ni kan pecah tu. Kita pun beli kalau pergi Mekah tu, dia macam ada batu tanah liat tu. Gosok. Ha, gosok tuan-tuan bagi hilang pecah tu. Kita pecah pasal jalan kuat. Pijak benda kerah. Nabi pecah kerana sembahyang. Sembahyang dia lama. Rakaat pertama surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Tunisa. 6 juzuk boleh. 6 juzuk. Inna a'tayna pun orang marah kan. 6 juzuk. Ha ni kita Allah pecah sungguh. Ini itu ibadah Nabi melangit lah. Nak banding dengan kita tuan-tuan. Kita baru dengar bunyi loceng dah tadi. Tak berhenti lagi ni apa cerita nana. Baru dengar loceng ya. Baik. Yang ketiga, an Bilal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil lail.
daripada Bilal Bilal bin Rabah, daripada Bilal bahawa Rasulullah SAW berkata, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu bangun malam ataupun menghidupkan malam. Menghidupkan malam ni dengan zikir, dengan solat, dengan perkara soleh. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin. Kerana ia merupakan kerana ia merupakan kelaziman orang-orang soleh qablakum. Orang soleh dulu, tuan-tuan, itu memang memang kelaziman yang mereka selalu buat. Orang-orang soleh, para ulama-ulama dulu, tuan-tuan, bangun malam ni dia tak tinggal. Ustaz kita, Allahu Akbar. Kadang masjid pun tak mai, balik masjid. Rumah duduk dekat masjid, masjid tak mai. Dia nak kalau dia mai, kalau dia datang takut orang tolak jadi tok imam. Jadi dia tak nak jadi tok imam, tuan. Ada tu, saya sebut ni realiti lah, ya, realiti, ya. Biasa ustaz lah, kalau orang biasa ni orang tak kecam sangat, tapi ustaz ni pasal dia dah mengaji bahagian tu. Ni hadis-hadis ni dia tahu, tapi dia tak pi. Mari lumpuh baru nak pi. Allahuakbar. Saya ada ziarah satu orang hamba Allah. Dia kepiah tak pernah tinggal, tapi masjid tak pi. Betulan dia tak boleh berjalan. Umur baru 50 lebih. Saya pergi ziarah, saya belum buka mulut, dia sebut, dah kata dah, ustaz, saya ni lepas pencin nak pergi masjid dah. Saya lepas pencin nak pergi masjid dah. Allah. Kita tak sebut pun soal tu. Tuan-tuan, jangan lepas pencin baru nak datang masjid. Datang masjid sampai pencin. Dia kena macam tu. Ya? Ha ni. Hendaklah kamu bangun malam, kerana bangun malam itu merupakan da'bus salihin. Kelaziman orang-orang soleh sebelum kita. Kita baca kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang ziarah Imam Syafi'i. Dia ziarah Imam Syafi'i, dia memang terkenal dah. Imam Syafi'i ni duk puji Imam Ahmad bin Hanbal ni depan anak murid dia. Satu hari Imam Ahmad nak datang ziarah tok guru dia, Imam Syafi'i. Dia pun bagi tahu anak murid dia yang lain, bersihkan kawasan, ni anak murid hebat nak datang. Datang Imam Ahmad bin Hanbal, makan sekali dengan Imam Syafi'i. Anak murid lain duk tengok ni macam mana tok hak anak murid hebat Imam Syafi'i ni makan macam mana. Imam Ahmad bin Hanbal makan banyak hari tu. Pak makan-makan, pak tambah-tambah. Anak murid Imam Syafi'i hak lain ni kata, hai, tok guru apa makan banyak? Tok guru perut borai sekarang ni banyak, tuan-tuan. Tu tak panggil tok guru, panggil ustaz. Baru nak start, tuan-tuan. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal ni nak tidur di rumah Imam Syafi'i. Tak apalah. Imam Syafi'i suruh anak murid dia letak air dalam tempayan, sebab dia tahu anak murid dia, Imam Ahmad ni, nak bangun malam ambil wuduk. Jadi anak murid Imam Syafi'i ni letak air dalam tempayan, bubuh betul-betul atas permukaan, penuh betul. Esok pagi-pagi tengok air tak luak langsung. Tok guru apa tak bangun malam? Oh, dulu aib, tuan-tuan. Tok guru tak bangun malam, aib. Ustaz subuh tak mai lani, tuan-tuan. Ha ni. Tok guru dulu. Allahu Akbar. Dua. Jadi anak murid Imam Syafi'i hak ramai-ramai ni pergi mengadu, dia kata kepada Imam Syafi'i, tok guru, dia kata, tok guru kata Imam Ahmad ni hebat, bangun malam, tak makan banyak, zuhud. Tapi semalam makan banyak. Malam tadi tak bangun malam. Apa cerita ni, tok guru? Imam Asy-Syafi'i tak boleh jawab. Dia panggil Imam Ahmad. Dia panggil. Anak murid mari mengadu, dia kata, kamu dah balik air kah? Dulu masa kamu mengaji dengan aku, makan sikit, bangun malam. Jadi anak murid aku hak lain mari mengadu, semalam kamu makan banyak, malam tadi kamu tak bangun malam. Apa dah jadi ni? Imam Ahmad dengan penuh adab, penuh tawaduk, dia kata, tok guru, ada tak lagi aduan yang lain? Tak ada dah yang tu, ya. Lalu dia kata, tok guru, dia kata, saya makan semalam, saya tak pernah nampak keberkatan sebanyak itu pada makanan, maka saya tak nak lepas
keberkatan itu, maka saya makan, saya makan, saya makan. Mana dia bukan nak makan banyak sangat. Dia tak pernah jumpa keberkatan tu. Lalu dia makan banyak. Yang kedua dia kata, Tok Guru, saya bukan tak bangun malam. Wuduk sembahyang isyak itulah wuduk sembahyang subuh. Mana dia tak tidur sepanjang duduk rumah Imam Syafi'i ni. Allahu Akbar. Bila tak tidur, ayat sembahyang tak batal. Mana dia tak ada kencing manis tu. Kerap kencing. Ha, kencing manis tak ada, tuan-tuan. Pasal apa? Orang dulu jaga makan. Makan sikit. Imam Syafi'i bila dengar begitu, dia peluk Imam Ahmad ni. Maknanya dia sudah sampai makam tu yang ada mazhab Hanbali tu. Ni orang hebat ni, tuan-tuan. Amalan dia macam mana? Dia nak jadi mazhab ni. Supaya pengikut dia ramai ni. Allah, Imam Ahmad bin. Ni bangun malam. Ini dia panggil da'bus salihin. Kelaziman orang-orang soleh dulu, dia bangun malam. Wa inna qiyaman lail qurbatan ilallah. Bangun malam ni mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila kita makin hampir dengan Allah, makin hampir dengan Allah, syaitan makin jauh dengan kita. Dia macam tu. Bila kita makin jauh dengan Allah, syaitan makin dekat. Syaitan makin dekat, tuan-tuan. Tu yang nak murtad lah. Yang arak kenapa tak boleh minum lah. Macam-macam lah. Ini. Wa manhatun anil ismi. Dan merupakan alat pencegah daripada dosa. Dia akan cegah diri kita daripada melakukan dosa. Ni sembahyang malam ni. Betul lah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, dia boleh tegah kita daripada melakukan perbuatan mungkar. Sembahyang macam mana? Yang macam tadi ya. Bangun malam, sembahyang jemaah dia jaga. Wa takfirun lisayyi'at. Dan sembahyang malam ni boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Wa mataradatun lidda anil jasad. Dan menjadi pengusir penyakit daripada badan. Oh, sihat rupanya. Nak sihat, bangun malam. Sembahyang ni memang sihat. Kalau tuan-tuan ikut kajian sains pun, pergerakan sembahyang tu, dia menyihatkan kita. Jadi lagi tak sihat, kena lagi banyak sembahyang. Jadi orang dulu sihat. Pasal apa? Pasal sembahyang ni jaga. Macam kita duk jogging lah pagi-pagi. Sembahyang ni senaman juga. Bangun duduk, bangun duduk sembahyang tu. Baik. Kemudian insyaAllah kita sambung pula. Tuan-tuan yang seterus lagi. Maksud yang kita baru yang pertama. Yang dikatakan bangun kerana nak sembahyang tu. Maksud dia yang pertama ialah sembahyang sunat di keheningan malam. Dia ada maksud lagi ya. Sembahyang isyak dan sebagainya kita sambung pula insyaallah. Wallahu alam aqulu qauli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.